Sementara itu DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membatalkan pembangunan kolam renang di rumah dinas di Gedung Pakuan. Pak Gubernur, tolonglah itu ditinjau kembali di anggaran 2020, alihkan ya kan, atau prioritaskan anggaran pemerintahan Jawa Barat itu kepada sektor-sektor yang menjadi tujuan dan visi misi Pak Gubernur, yaitu meningkatkan SDM masyarakat Jawa Barat yang unggul, maju, juara lahir batin, ya kan. Kemudian misalnya dari sisi efektivitas anggaran, saya lihat tidak tepat untuk hari ini seperti itu. Yang tepat adalah Pak Gubernur harus hadir di tengah-tengah masyarakat, lihat kondisi masyarakat hari ini. Masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni, satu itu. Yang kedua, banyak masyarakat yang justru hidup di bawah ketidakmampuan.